Pelaksanaan vaksin rubella di Kabupaten Sarolangun masih banyak mengalami hambatan. Pasalnya meski MUI membolehkan pemberian vaksin MR karena ada hukum rukhsah, hampir sebagian besar pesantren di Sarolangun menolak pemberian vaksin MR. Belum adanya label halal resmi pada vaksin mislis rubella masih menjadi hambatan jalannya program pemberian vaksin MR, salah satunya di Kabupaten Sarolangun. Pasalnya berdasarkan data dari kantor Kementerian Agama Sarolangun, sejumlah pesantren di Sarolangun menolak pemberian vaksin MR, bahkan hampir keseluruhan pesantren menolak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sarolangun Muhammad Syatar mengatakan, menolaknya santri-santri di pondok pesantren karena pengasuh ataupun kiai di pesantren yang masih memegang syariat Islam. Sehingga dengan tidak adanya label halal di vaksin MR, pesantren di Sarolangun kompak menolak santri mereka disuntik rubella. Kita hanya mendengar dari beberapa pihak madrasah, ada yang ikut melaksanakan itu, ada juga yang semacam menolak dulu sementara untuk pelaksanaan itu, karena dia masih ragu tentang kehalalan daripada vaksin yang disuntikan kepada siswa-siswa itu. Kondisi ini juga diikuti sejumlah sekolah madrasah di Sarolangun, mulai dari tingkat diniyah maupun madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah. Slamet Riyadi, JEK TV melaporkan.